Saya Otip Pakis. Dalam beberapa peran yang saya mainkan, saya pahami keunikan manusia terletak pada kemampuannya membayangkan masa depan. Manusia adalah makhluk yang mampu membayangkan masa depan. Homo prospectus. Pikiran manusia dirancang untuk mengenali kemungkinan, mengantisipasi, dan membayangkan apa yang akan terjadi, meneropong masa depan. Hanya saja, belum banyak orang menggunakan kemampuan itu. Rancangan dalam pikiran manusia itu belum banyak dimanfaatkan. Sementara masa depan semakin dekat, semakin cepat menghampiri kita. Masa depan tidak akan menunggu kita. Semua orang menuju ke sana, tapi hanya sedikit yang tahu. Kebersamaan kita selama ini telah menunjukkan kepada kita bahwa kita tahu jalan itu. Dan kita akan cari tahu lebih. Kita telah menghasilkan banyak hal baru dan kita akan menghasilkannya lagi. Kita telah menciptakan banyak masa depan. Dan bersama-sama, kita akan menciptakannya lagi dan lagi.